Oke, jadi ini kita kedatangan Innova Reborn yang tipe G. Kita selesai untuk pengerjaan pemasangan engine start stop ya. Jadi kita pasangkan kunci remote seperti ini, seperti Innova yang tipe Venturer ya. Untuk cara kerjanya dia bisa unlock dan juga lock otomatis. Jadi untuk cara kerjanya, yang pertama ketika kita mendekat ke dalam mobil, dia akan terbuka otomatis. Nah, ini dia terbuka. Ketika kita menjauh dari mobil, dia juga bisa lock otomatis. Ini kita menjauh sekitar 2-3 meter. Nah, dia terkunci otomatis. Untuk starter juga bisa via remote seperti ini. Nah, dia nyala, kita starter dari jauh seperti itu. Untuk matikan juga bisa seperti ini. Nah, dia otomatis mati ketika kita pencet tombol lock lama dari jauh seperti itu. Oke, yang berwarna untuk pemasangan smart key seperti ini atau engine start stop bisa hubungi admin kita. Thank you.